Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Etawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE. Tentunya juga harga kambing dara-dara yang sudah dikawinkan sama Kertajoyo, anak dari Mr. Bejo teman-teman semuanya. Dan mungkin kami ingatkan bagi sahabat kita semuanya yang masih pemula, yang baru saja terjun dalam dunia peternakan kambing PE, pesan kami harap berhati-hati bila ingin membeli kambing di online khususnya. Jadi dicermati dulu, diteliti dulu. Jadi diteliti dulu, dicermati dulu. Bila perlu dilihat langsung, dicek lokasi teman-teman semuanya, agar tidak sampai mengalami kesalahan menganalisa seperti itu. Jadi kita memang harus ekstra hati-hati. Dan untuk mungkin sistem kerjanya tetap sama. Jadi khusus kali ini kami menyediakan edisi khusus. Edisi khusus ada 2 ekor dan 2 ekor untuk stok hari ini semuanya sudah posisi birahi maksimal dan langsung saya kawinkan sama Kertajoyo teman-temannya. Jadi semuanya sudah birahi maksimal dan langsung saya kawinkan sama Kertajoyo. Dan mungkin untuk satunya bisa saya kawinkan sama Satrio Piningit, tapi yang jelas untuk 2 ekor kemungkinan besar sama Kertajoyo. Tapi kalau ada yang menginginkan dengan Satrio Piningit bisa. Jadi untuk stok pejantannya tetap sama Kertajoyo sama Satrio Piningit. Dan mungkin langsung saja kami mulai dari yang pertama ini, stok kambing dara. Postur sangat bagus, panjang dan tinggi, kepala hitam plus, telinga panjang, ekor juga panjang. Seperti ini posisi kambingnya. Jadi usia mungkin kisaran 10 bulan, setahun, seperti itu. Jadi posisinya sudah lumayan agak besar. Kepala hitam plus, ekor panjang, tegak, tidak nyamping. Dan posisi hari ini birahi maksimal. Dari tadi terus kipit-kipit saja ini. Jadi birahi maksimal. Seperti ini untuk speknya. Ini yang pertama. Jadi khusus untuk yang kali ini edisi khusus ada 2 ekor kambing dara yang sudah saya kawinkan nanti. Ini harga satu paket teman-teman semuanya. Jadi harga satu paket bisa diingat, untuk harga ini satu paket 2 ekor. Dan untuk satunya ini dia warna hitam putih, ada petaknya sedikit. Jadi ini satunya. Ini telinganya sangat panjang dan lebar untuk telinga. Rewas juga tebal, ekor juga tegak. Seperti ini. Untuk ekor ada kusirnya, itu seperti itu untuk kusir, tapi bulu rewas tebal. Untuk telinga memang sangat panjang, lebih panjang yang nomor 2 ini daripada yang nomor 1, tapi posturnya umurnya lebih besar yang nomor 1 tadi. Jadi ini yang spek nomor 2 seperti ini, umurnya mungkin kisaran 7 bulan, 8 bulan teman-teman semuanya. Jadi 7-8 bulan. Tapi posisi hari ini birahi maksimal. Jadi posisi hari ini birahi maksimal sama. Untuk yang nomor 1 umurnya kisaran 10 bulan setahun, ya kalau yang nomor 2 ini kisaran 7 bulan 8 bulan. Jadi posisinya sama-sama birahi maksimal, ini ekornya terus kipit-kipit tidak berhenti bila didekatkan dengan pejantan. Dan untuk pejantannya tetap sama Kertajoyo, anak dari Mr. Bejo. Ini dia untuk spek dari Kertajoyo. Memang untuk jenis kepalanya memang sangat bagus, dagu tebal. Seperti ini. Semakin serem untuk jenis kepalanya, semakin sayu untuk matanya seperti ini. Ini Kertajoyo. Dan untuk spek nomor 2 seperti ini, telinga sangat panjang sekali, lebar dan panjang dan luntur. Posisi birahi maksimal. Jadi bila ada yang berminat nanti teman-teman semuanya, mungkin yang menginginkan satu paket sudah dikawinkan sama Kertajoyo, bisa langsung secepatnya menghubungi kami. Dan untuk harga setelah satu paket ini saya bandrol dengan harga 19,5 juta. Jadi satu paket 2 ekor saya bandrol dengan harga 19,5 juta. Silahkan yang berminat, yang ada niat, langsung saja nanti menghubungi kami secepatnya, jangan sampai telat, nanti bisa istilahnya didahului teman. Jadi secepatnya untuk menghubungi kami, karena ada stok 2 ekor kepala hitam sama kepala petak. Untuk yang kepala hitam posnya panjang, ekor bagus, postur juga sudah lebih besar seperti ini untuk spek yang pertama. Ini ke depan insya Allah bisa jumbo, dilihat dari posturnya.
Dan untuk speknya nomor 2, kelebihannya di bagian telinga. Telinga sangat panjang sekali, lebar dan lentur. Kepala juga sudah lumayan bagus. Cuman untuk usia memang masih usia 7-8 bulan, belum terlalu tua untuk umurnya. Tapi ini birahi awalan mungkin. Tapi jangan khawatir, untuk perkembangan nanti tetap bisa maksimal asalkan kita rawat dengan bagus teman-temannya. Yang terpenting setelah dikawinkan harus nanti setelah itu harus dirawat dengan maksimal seperti itu. Agar perkembangan pertumbuhannya tidak terhambat. Seperti ini untuk spek yang nomor 2, telinga panjang. Telinga memang lebar dan panjang. Jadi untuk satu paket ini 2 ekor saya bantu dengan harga 19.500.000. Satu paket itu sudah gratis ongkir. Dan untuk pengiriman tetap sama, saya tunggu minimal 10 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari seperti itu. Satu siklus mungkin maksimal. Jadi nanti kalau sudah satu siklus tidak birahi lagi, saya lakukan pengiriman. Walaupun ini sudah saya kawinkan, tetap kami tunggu teman-teman semuanya. Karena untuk persyaratannya memang seperti itu. Jadi kami tunggu sampai minimal 10 hari, maksimal satu siklus. Nanti kalau sudah aman, baru kami lakukan pengiriman. Dan untuk pembayarannya tetap sama, bila mana nanti sudah ada yang berminat, deal, harus ditransfer lunas dulu. Nanti untuk video mungkin perkawinan kami kirimi lewat WA seperti itu untuk videonya, proses perkawinannya. Jadi yang jelas untuk 2 ekor ini posisi hari ini birahi maksimal dua-duanya. Silahkan bagi yang berminat langsung menghubungi kami, jangan sampai telat, jangan sampai terlambat, karena stok terbatas hanya 2 ekor posisi hari ini yang birahi maksimal. Dan untuk proses perkawinannya tetap sama dengan bejantan yang bernama Kertajaya, anak dari Mr. Bejo. Seperti ini untuk spek dari Kertajaya. Masih poel satu pasang, tapi sudah lumayan mendingan, sudah agak kelihatan besar dan gemuk seperti ini. Jadi mungkin seperti itu sedikit informasi kali ini, hari ini. Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.